Mouse bukan hanya popular dalam kalangan masyarakat, malah kedua watak animasi itu menjadi duta kepada negara yang memperkenalkannya sejak puluhan tahun lalu. Walaupun sekadar watak kartun dengan cerita yang tidak masuk akal, sesiapa sahaja dengan mudah dapat mengaitkan kedua-dua karakter tersebut dengan negara Jepun dan Amerika Syarikat, impak daripada hiburan yang dibawa. Malah, fenomena Upin dan Ipin yang melanda negara sejak kebelakangan ini juga menyaksikan wadah serupa berjaya melahirkan ikon watak kartun tempatan dalam pembikinan dan menyelahkan nama Malaysia di peringkat dunia. Melihat kepada skala lebih kecil, penduduk negeri Cik Siti Wang Kembang sebenarnya berbangga apabila mereka turut mempunyai ikon tersendiri yang telah dihidupkan dalam bentuk kartun sejak 2003. Ketika itu, tiga watak wayang kulit iaitu Wok Yoh, Samad dan Said mula diperkenalkan kepada umum dalam sketsa animasi yang dimuatkan dalam video cakera padat VCD bersama lagu-lagu DK Modern. Pengasas animasi wayang kulit, Roy Hadlin Hussein berkata, elemen itu dimasukkan dalam VCD sebagai satu suntikan segar dan kelainan daripada produk lagu dikir moden lain yang ada dalam pasaran. Kalau view tu biasa berbuat dalam channel. Kalau kita dah ingat YouTube, tak apa kan? Itu alhamdulillah lah, juta ko, ada banyak lah, atau gitulah view. Kalau masa CD dulu, dia pakai view, atas jual berapa. Nah, jadi keluar yang animasi ni, dia akan melambung naik. Dalam masa sehari tu, tak silap dulu, penerbit tu kata, sehari 5,000, 6,000 unit. Boleh habis lalu. Jadi dia kata, pecah rekod lah. Siapa dia repeat. Roy Hadlin yang menguruskan sebuah syarikat produksi di Kota Baru berkata dia mencipta animasi wayang kulit timbul kerana dia mahu memastikan kesenian yang menjadi identiti negeri terus kekal dalam hati masyarakat walaupun dipaparkan dalam bentuk berbeza. Roy Hadlin yang mempunyai kelulusan dalam jurusan seni lukis dan seni reka dari Universiti Putra Malaysia UPM menggunakan teknologi aplikasi mikromedia untuk menghasilkan pergerakan berganda seperti dalam aksi wayang kulit sebenar yang menekankan pergerakan tangan dan kepala. Menurutnya, dengan kecanggihan teknologi yang ada, proses melukis bagi sketsa pendek hanya mengambil masa sehari dan boleh dilakukan dari rumah. Aku bikin diri, mak. Tak mau belajar bila jadi pemain kereta, mak. Tak nanti kau belajar. Ada empat pulas kerja, aku pulas situ lah. Ramai lagi. Untuk History Channel, ada daripada Jerman. Dia main interview. Pasal dulu dia buat untuk Papek. Gapria saya tengok dah tajuk dia tu. Seluruh dunia ni dia mari buat research pasal wayang kulit. Jadi banyaklah wayang kulit orang Indonesia, dia patung kayu buat macam gitu kan. Jadi orang Thailand lebih kurang daripada kita, cuma bentuk lagu lain. Jadi orang sini ni dia kejut sebab ada animasi dia. Lepas tu dia cari, dia kata macam mana boleh itu, kata. Kata beliau, ketiga-tiga watak ini sudah dipatenkan dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO bagi mengelakkan pihak lain mengeksploitasi animasi yang dihasilkan. Beliau amat terhutang budi dengan ayah sepupunya yang juga dalang terkenal Saupi Mat Isa yang menjadi tonggak kepada penjelmaan watak Wok Yoh, Samad dan Said. Menurutnya, dia mengimpikan untuk melihat animasi wayang kulit ditayangkan di siaran televisyen seperti siri rancangan kartun popular lain dan bersedia berbincang dengan mana-mana pihak yang jujur demi kelangsungan khazanah warisan bangsa itu. Malah harap itu tinggi sebenarnya bila benda ni sudah jadi apa sudah naik, orang kenal ke. Jadi bagi orang-orang agak gini, macam dulu kalau Jepun, macam ada orang Jepun mari interview kan, dia kata dia ada Doraemon Jepun kan. Kalau dia tahu Kelantan ni Malaysia, dia kata dia ada wayang Samad Said. Dia boleh sebut wayang Samad Said, dia kenal. Maknanya ikon ini kekal. Penggemar kartun wayang kulit bukan sahaja dari kalangan kanak-kanak, bahkan orang tua yang mengenali watak dan cerita asal wayang kulit
Malah ada peminat asing dari Jepun dan Indonesia pernah menemuinya, nyatakan kegaguman mereka dengan keupayaan negeri Kelantan menghasilkan kartun lain dari yang lain. Animasi sketsa Woyoh Sama Sa'i yang diadaptasi daripada Wayar Kulit bukan sahaja diminati oleh penduduk di negeri Kelantan, malah sehingga keluar negara.